Jadi si Soleh tuh sama gengnya jadi bisa maling, ya nggak? Astagfirullah. Ingat nih, gua tahu tuh, lu pintu yang lu dapet tuh, duitnya hasil dari maling si Soleh. Astagfirullahaladzim, Pak Mabruk. Nggak gitu, Pak Mabruk. Benar kok, buktinya kehilangan Pak Dari beh, semuanya. Beh, ini dia beh malingnya, beh. Ini malingnya, beh. Maling nih. Tenang dulu. Iya malingnya no. Beh beneran beh dia malingnya. Kalau babe nggak percaya, kita semua mendingan ke rumah kosong di ujung sana. Di situ tempat malingnya sembunyiin barang-barang kita. Kalau kita langsung ke sana. Iya kita buktiin. Dia jadi korban nih. Yuk. Ayo berangkat lagi. Ayo. Ngapain sih Soleh? Salah. Orang jadi korban deh. Di mana barang-barang warga? Cari lagi. Kamu tengah ada takut-takutnya pisan jadi maling. Iya nih. Diam lu semua. Tenang dong. Tenang semuanya. Soleh, kapan lu mau gantiin TV gue yang lu rusakin? Be. Udah, biarin aja. Gak boleh gitu, Be. Mama Brok. TV baru saya buat Pak Mabruk aja. Pak Ustadz, maaf. Adul juga harus ikut ganti, soalnya kan Adul juga bertanggung jawab. Iya, Bi. Ini tanggung jawab Soleh sama Adul. Soleh, di rumah kita masih ada TV. Buat apa banyak-banyak? Ya, Pak Mabruk. Yeah. Nih, gua terima nih ya. Gua tuh bukannya kagak bisa beli TV kayak begini. 10 gua bisa. Cuman gue pengen tahu aja, si Soleh tanggung jawab apa enggak? Gitu loh, gue mah. Ya udah, kalau gitu, Mas Adul, Mas Soleh, dan Mbak Nabila, saya ucapkan terima kasih ya. Berkat kalian semua, malingnya bisa ketangkep. Lo kalau muji Nabila tuh boleh. Karena Nabila yang nangkep maling itu. Jangan si Soleh lo muji juga. Dia tuh ngebantuin karena dia juga yang bikin ulah. Dia harus tanggung jawab. Soleh, lu puji-puji. Ulang udah.